أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kata Abu Yazid Al-Bustami, arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Ketika kita sholat dalam pandangan ahli ma'rifat, ketika bertakbiratul ihram, maksudnya adalah ketika Allahu Akbar, hilangkan diri kita yang ada hanya Allah, tubadil, terganti, berpisah dari alam mulk, dan fanalah hamba, tiada hamba ketika mengucapkan Allahu Akbar. Hanya sifat yang menyembah saja yang tinggal sebagai penzahirannya. Wujud Allah yang disembah, ia bergerak dengan gerak Allah, ia berkata-kata dengan kata-kata Allah. Takluknya dalam rahasia titik bagi alif, yaitu tiada. Ketika kita membaca Al-Fatihah, terbukalah pintu alam malakut bagi yang menyembah. Dia menyaksikan kalimat Allah melalui penyingkapan syuhud akan firman Allah Maliki Yaumiddin di dalam kerajaan Allah Ta'ala. Dari takluknya tiada ia menjadi titik dari nurnya, Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah yang menyembah mengenal dirinya, man arafa nafsahu, sebagai ruhnya yang pernah dihimpunkan di alam lahut semasa Adam baru sempurna kejadiannya, yakni ketika Jibril menepuk tulang sulbi Adam, maka keluarlah semua ruh anak cucu Adam dari tulang sulbi Adam itu. Adapun ruhnya itu pada hakikatnya adalah satu jua, yaitu daripada sirullah. Ruh anak cucu Adam itu hanyalah bayangan menumpang dari ruhnya. Tanpa hadirnya Nur Muhammad yang menyembah, tak mungkin bisa berhadap di depan Allah Ta'ala. Dengan perwujudan Nur Muhammad inilah, maka yang menyembah adalah yang disembah. Kepada engkaulah kami sembah, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan mereka yang engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka ketika selesai membaca Al-Fatihah tersebut, diaminkan akhir Al-Fatihah itu oleh para malaikat dari setiap 7 lapis langit, yaitu dari alam malakut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut dan alam ahud, dan yang tertinggi alam al-ihsan, yang disinilah memuncaknya sholat itu. Adapun maksud jalan yang lurus bagi kalangan sufi ialah mi'raj. Sesungguhnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Tujuan mi'raj adalah penyatuan, yakni kembalinya yang menyembah kepada yang disembah. Kemudian ketika kita rukuk, takluknya kepada huruf lam, terzahirnya dari alif, yang menyembah menampakkan yang disembah. Alif adalah kanzun mahfian yang tersembunyi. Yang tersembunyi ingin dikenali, maka dizahirkan lam sebagai tabirnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dirikanlah sholat seolah-olah engkau melihat Allah. Para arif billah telah berkata bahwa siapa yang kenal dirinya maka akan mengenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang menyembah diistilahkan seperti angin, manakala tatkala yang menyembah pada posisi berdiri tadi, maka ketika itu adalah api panak dalam wujud. Api itu sifatnya membakar, yakni melenyapkan keakuan diri. Pada tahap ruku ini, yang menyembah berada dalam suatu tarikan yang sangat kuat dari Nur Muhammad. Justru itulah diistilahkan kepada angin tunduk dan menderu. Yang menyembah ditarik masuk ke dalam alam Jabarut dan berpisah dari alam Malakut. Justru itulah kata Pak Arab Arif Billah, barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya niscaya akan sesat. Pada tahap ini menyembah melepas kalbunya dan yang tinggal padanya adalah rohnya yang akan naik ke lapisan yang lebih tinggi untuk kembali kepada Tuhan. Alam Jabarut yang menghubungkan perbendaharaan wujud, batas larangan yang tak bisa ditembus melainkan kepada Nur Muhammad. Di antara yang maujud, yang menyembah mengenal dirinya di alam Jabarut, maka tersingkaplah baginya seluas-luasnya wujud Allah tanpa tabir, bahwa yang menyembah telah bersatu dengan yang disembah, sebagaimana adanya di dalam miskat itu ialah cahayanya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka bertasbihlah yang menyembah, maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Jika dipahami ayat itu, maka pengertian bersatu dengan yang disembah yang dimaksudkan di sini bukanlah mengambil kepahaman hulul sebagaimana yang diyakini oleh Mansur Al-Halat. Yang lebih ditekankan ini adalah wahdatus syuhud, kesaksian penyatuan syuhud kepada Allah. Kemudian iktidal, yang menyembah adalah yang dibangkitkan. Yang menyembah masuk dalam pintu kematian. Matikanlah dirimu sebelum mati, antal mautu kabla antamutu. Di sini juga artinya wakaf sementara di dalam sholat, berdiam sementara. Kemudian sujud awal, takluknya kepada huruf lam, juga kepada huruf mim. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dizahirkan ke dunia dalam keadaan sujud. Yang menyembah diistilahkan kepada air. Air adalah sumber kejadian alam mulki. Arasi Tuhan berada di atas air, maka yang menyembah diistilahkan kepada air. Karena disinilah yang menyembah sampai di alam bahut. Alam bahut adalah perbatasan terakhir segala penjohiran. Kemudian ungkapan Syekh Akbar Ibnu Arabi, sajaratul kaun, pohon kejadian, atau sebutan yang sering juga disebut sidratul muntaha. Pada tahap ini yang menyembah adalah ruhnya yang di dalam syir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj,
Baginda melihat wajah Allah. Aku tidak tahu di mana aku berada. Pada tahap ini juga, yang menyembah menyerap kepada yang disembah, seolah-olah yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah, yang pada hakikatnya wujud terurai dalam fana fil sifat dan lebur dalam fana fil zat. Melihat Allah dengan Allah, maka yang menyembah diberikan pengetahuannya. Ana al-haq, akulah yang benar. Dari sisi tahap ini, lihatlah kepada basmalah. Hanya ba dalam basmalah saja yang tercantum dengan alif. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kitab Al-Qur'an itu terkandung dalam Al-Fatihah dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung dalam basmalah dan basmalah terkandung dalam huruf ba. Dan rahasia ba itu adalah titik di bawahnya. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi, wujud kesatuan, wahdatul wujud. Maka bertasbihlah yang menyembah. Maha suci Tuhanku yang maha mulia dengan sifat kepujiannya. Kemudian duduk di antara dua sujud, takluknya pada huruf hak besar dan juga hak kecil. Maksudnya selepas huruf jim, yang menyembah telah dikaruniai bako setelah fana fil sifat dan fana fil jad. Dengan dikaruniai bako, barulah yang menyembah dapat memasuki perbendaharaan rahasia Tuhan ilahiyah pada sujud yang akhir nanti. Sebagaimana diistilahkan oleh para arif billah melalui tiga tahapan, yaitu ahadiyah, kemudian wahdah, kemudian yang ketiga wahadiyah. Pada tahap ini, yang menyembah berada di alam lahut, alam tiada, yang tiada sesuatu pun yang tercipta, tiada awal dan akhir, yang menyembah menyaksikan kekosongan tanpa perbatasan. Dan disinilah awalnya diri yang kemudiannya dizahirkan sebagai Adam. Di kalangan sufi, ia juga diistilahkan dengan Adami, diri yang menyembah, dinisbahkan kepada air, yakni air mutlak. Inilah asal-usul manusia dari alam tiada. Pada tahap ini juga, yang menyembah adalah di dalam sirnya, ruhnya dalam kegaiban Nur Muhammad. Hakikat ruhnya adalah Nur Muhammad. Disinilah ia bermunajat. Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, afiatkanlah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Kemudian pada sujud terakhir, takluknya pada rahasia huruf ha yang tak kelihatan, atau bunyi di ujungnya hu dan juga huruf mim. Pada tahap ini, yang menyembah berada di alam ahud, pada nisbahnya air yang di bawah arasi Tuhan. Yang tinggal pada yang menyembah adalah sirullah. Di dalam sir, inilah aku, kata ahli sufi, air dalam gelas tak dapat dibedakan lagi. Air itulah gelas, gelas itulah air, yang menyembah itulah yang disembah. Dalam gedung makrifat, bukan dalam gedung syariat, gedung tarekat dan gedung hakikat. Pahamkanlah ini. Yang menyembah tidak bisa menjadi yang disembah. Dalam arti hakikat, ini hanya pada makrifat semata-mata. Ingatlah, bukan paham hamba yang bertukar menjadi Tuhan. Camkan air di dalam gelas, bersatu dalam kejernihan. Lihatlah pada ombak-ombak, hanya pada nama yang diberikan, padahal itu air yang beriak dan bergelora. Pada sujud akhir inilah yang menyembah memasuki wilayah ilahiyah. Pada makam ahadiyah, zat mutlak atau zat wajib al wujud. Pada makam wahdah, zat yang maha esa. Pada makam wahadiyah, ilah Tuhan, zat yang maha kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain memerlukannya. Jad ingin dikenali sebagai kanzun mahfian. Disinilah terbitnya ungkapan kun jadilah maka jadilah ya.
Kemudian pada duduk tahiyat akhir, takluknya pada huruf dal. Pada tahap ini, yang menyembah berada di alam al-insan, dinisbahkan kepada tanah ketika ia duduk. Dalam kesempurnaan, dia yang mengenal dan dialah yang dikenal pada akhirnya. Dialah yang turun dan naik dalam mi'raj. Rahasia insan rahasiaku, rahasiaku adalah rahasia insan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Di alam insan yang menyembah diliputi dengan wujud, ilmu, nur dan suhud, maka zat adalah rahasianya, sifat adalah ruhnya, asma adalah kolbunya dan af'al adalah tubuhnya. Disinilah ia mengucapkan selamat sejahtera, tahiyat ke atas Nabi dan rahmat Allah dan keberkahannya, juga kepada hamba-hamba yang soleh sekalian. Dialah yang menyaksi dan dialah yang bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya, pada saat sholat kita ada salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Inilah salam ahli surga. Surga inilah yang dinikmati oleh yang menyembah. Yakni surga yang di dalamnya tanpa bidadari, sungai, buah-buahan dan pepohonan. Di surga inilah yang menyembah terlena memandang wajah Allah. Perlu kita renungi, ini adalah suatu konsep atau pandangan dari para arif billah yang pemahamannya sudah jauh dari manusia awam. Yang perlu kita tekankan adalah sholat sujud adalah salah satu rahasia diri kita. Jadi tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, bagaimana aku sholat, bagaimana aku sujud. Cukuplah untuk diri kita pribadi, semuanya jadi kosong. Tapi jika kita berkhulwat, silakan kita bisa berbicara sebebas-bebasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.